tangan yang kita gunakan setiap hari diperbuat dari plastik. Ianya murah dan mudah didapati. Dan kita perlu akui kita masih tidak boleh hidup tanpa plastik. Tahukah anda, dunia menghasilkan lebih 400 juta tan plastik setiap tahun dan 79% daripada produk tersebut tidak boleh digitar semula. Dan kita semua tahu plastik amat sukar terurai. Proses pengurainya mengambil sekurang-kurangnya 450 tahun hingga 1000 tahun. Masalah ini menjadi teruk apabila plastik dibuang merata-rata di laut dan juga di daratan. Disebabkan oleh tindakan yang tidak bertanggungjawab dan tiada kesedaran masyarakat, kini dunia sedang menghadapi satu lagi masalah besar berpunca dari plastik. Iaitu mikroplastik. Apakah itu mikroplastik? Mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang 5 mm dan hasil dari pemecahan produk plastik seperti botol, tekstil, cat dan peralatan elektronik yang dibuang. Mikroplastik yang terdapat di lautan adalah 500 kali ganda dari bintang di galaksi kita. Ia boleh dijumpai di mana-mana dari puncak Everest sehingga ke lautan dalam Mariana Trench. Pantai Hong Kong telah merekodkan 5,000 keping mikroplastik di sekitar pantainya, dua kali ganda yang dijumpai di Amerika Syarikat. Adakah fakta ini menakutkan anda? Tunggu sehingga anda dengar bahayanya mikroplastik ini. Saintis telah menjumpai kehadiran mikroplastik ini di dalam saluran darah manusia. Seramai 77% sukarelawan dikesan mempunyai mikroplastik di dalam darah mereka. Bagaimana pula dengan anda? Mikroplastik akan bergerak sepanjang siratan makanan dan jangka masa yang panjang. Kehadiran mikroplastik ini boleh membahayakan haiwan-haiwan akuatik dan kepada manusia. Boleh menyebabkan alergi, kerosakan tisu, ganggu sistem keimunan dan kanser. Bagaimana untuk mengurangkan kesan mikroplastik ini dari membahayakan generasi manusia dan merosakkan bumi di masa hadapan? Pertama, recycle. Inilah salah satu cara terbaik untuk kurangkan pencemaran plastik. Ataupun kita boleh mengubah plastik terpakai menjadi produk lain yang lebih bermanfaat seperti penyapu, barangan hiasan dan macam-macam lagi. Kurangkan penggunaan plastik dan polistiren. Gunakan beg terbayar degradasi, membawa shopping bag sendiri dan guna botol air bebas BPA berbanding membeli botol mineral di kedai. Duit pun jimat. Ketiga, gunakan kenderaan awam kerana dengan lebih banyak kenderaan di jalan, lebih banyak mikroplastik terhasil. Kesan dari pergerakan tayar getah sintetik di jalan. Dalam masa yang sama, bumi akan lebih bersih dari gas rumah hijau. Keempat, pilih pakaian yang diperbuat daripada kain kapas kerana fabrik jenis nylon dan polyester adalah penyebab mikroplastik. Mikroplastik umpama bom jangka. Generasi akan datang akan menghadapi kesan yang lebih buruk jika setiap dari kita tidak melakukan sebarang usaha dalam menyelamatkan bumi. Sayangi bumi. Kita adalah penyelamat.